Ketua DPP PPP, Awik tersanjung jika Prabowo dan Gerindra menyambangi markas partainya. Awik pun mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tinggal menunggu undangan pertemuan. Ia tak mau berandai-andai terkait rencana kunjungan dari Prabowo dan Gerindra. Hal tersebut lantaran PPP saat ini masih mau fokus terhadap gugatan pemilu 2024 di MK. Awik sebut, pasca persaingan politik seperti pemilu 2024 tak boleh menimbulkan dendam. Menurutnya, setelah semuanya rampung, maka seluruh pihak kembali bersatu guna membangun bangsa. Sebelumnya, wacana pertemuan antara Prabowo dan PPP diungkap oleh Habibur Rahman. Namun, ia enggan mengungkapkan kapan pertemuan antara Prabowo dan PPP bakal digelar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.